Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Oki di Oki Channel. Bagaimana kabar kalian? Apakah sehat semua? Semoga selalu sehat dan dilimpahkan rezekinya. Oke guys, di kesempatan kali ini di umur 60 hari tomat kita yang berada di pot sudah siap dipanen guys. Wih, sangat lebat sekali ya untuk buahnya meskipun kita menanamnya di pot sekecil ini ya. Oke, kita akan spill untuk bagian potnya ya. Ini lewat jalan kayak gini guys. Oke, kita spill bagian bawah. Kita raknya pakai rak kayu. Potnya kita pakai wadah cat ya. Wadah cat kecil. Ini tidak ada satu jengkal, guys. Kayak gini. Ini kita warnai dengan di pilok ya. Untuk media tanam kita bisa menggunakan tanah plus sekam bakar atau sekam padi. Lebih bagus pakai sekam bakar, guys. Kayak gini. Meskipun medianya sangat minim sekali, kita menanam di musim kemarau kayak gini, di musim ekstrim ya. Tapi buahnya alhamdulillah kita masih diberi lebat ya guys. Oke, untuk benih ini nanti untuk belinya bisa di Shopee ya. Nama tokonya Java Seed, benihnya kayak gini guys. Ini sangat cocok di dataran rendah dan di dataran tinggi ya, semua tempat cocok. Tapi kalau kita menanamnya di panas yang keterlaluan kayak gini, ini daunnya sampai kayak gini guys, daunnya mengering. Di sini tuh biasanya panas tidak sampai 32 ke atas guys, ini kemarin sampai 34 derajat ya di sini panasnya. Jadinya untuk pohon tomatnya banyak yang rusak, tapi di sini buahnya masih sangat banyak ya guys. Buah kayak gini saya akan menunjukkan juga yang rusak kayak gini ya. Tadi tidak semua bagus, yang sebelah selatan sini buahnya sedikit, pohonnya pendek. Wah, karena mungkin medianya terlalu kecil jadi penyimpanan air juga sedikit ya guys. Jadi teman-teman rekomendasi kalau semisal lahannya sedikit tidak apa-apa mencontoh nanam seperti ini, tapi kalau lahannya luas mending kita pakai pot yang lebih besar ya. Kalau semisal ini untuk diameter lebarnya ini seperti polybag ukuran 30 guys, tapi untuk tingginya ini terlalu pendek. Jadi kalau semisal ukuran segini tapi tingginya masih sekitar 2 jengkalan kayak gini, 2 jengkal itu masih bagus ya guys. Tapi yang sebelah sini alhamdulillah diberi lebat guys. Oke, kita akan hitung untuk dari atas. Wah, ada satu dompol, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meskipun potnya sekecil ini kita masih bisa dapat 6 dompol ya dengan menanam benih ini ya guys ya. Ini rekomendasi buat teman-teman para pemula, semisal menanam di cuacanya yang sangat panas masih bisa memakai apa merek benih Java Seed ya, karena ini saya juga sudah mencoba, namanya tomat merah guys ya, di wadahnya itu tulisannya tomat merah. Oke, saya hanya memberikan contoh saja buat teman-teman. Dan kita spill juga untuk pupuk, kita bisa memakai pupuk NPK 16-16 ya. Dipupuk setiap 3 hari sekali bisa, 1 minggu sekali bisa, tapi lebih bagus 3 hari sekali ya guys, supaya peresapan pupuknya lebih terjaga ya untuk nutrisinya. Dan teman-teman jika masih ada yang ditanyakan bisa tanya di kolom komentar atau DM ke Instagram saya ya. Oke, di kesempatan kali ini di umur 60 hari kita akan panen tomatnya guys. Meskipun yang bagian atas masih hijau-hijau, nanti bisa dimasak juga, ditumis biasanya enak ya untuk tomat hijau. Yang bagian bawah karena sudah merah-merah, nanti kita ambil yang bagian bawah, yang bagian atas kita sisai untuk lain waktu juga bisa ya guys. Oke, langsung kita panen saja guys. Oke.